saksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah dengan baik kecuali Allah. Dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah dan Rasul-Nya. Dan saya bersaksi bahwa Isa bin Maryam adalah hamba Allah dan Rasul-Nya. Dan saya bersaksi bahwa surga itu benar adanya, bahwa neraka itu benar adanya, dan bahwa tunggu jangan lari nanti hilang. Allah akan membangkitkan. Ya sabar, tunggu Bapak dulu. Dan saya bersaksi bahwa Allah akan membangkitkan orang-orang yang telah wafat di dalam kubur, dan hari kiamat benar adanya. Jadi ibu sekarang setelah bersyarat persis seperti anak yang baru dilahirkan dan mati dan tidak ada dosanya. Jadi Amr bin As kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu hari Amr bin As datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Amr bin As hari Islam harus syirik. Amr bin As ini adalah seorang yang selalu memerangi Islam. Hatta jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia khawf dzinuni dan tisarat Islam. Dulu sebelum masuk Islam, dia sering mengusung Islam. Kemudian dia takut dalam kondisi takut nanti sebelum Islam itu dosanya diisahkan Allah. Aku adalah Rasulullah SAW, Muhammad akan selesai lagi di Indonesia. Jadi, dia berkata kepada Rasulullah, ya Muhammad, saya mau masuk Islam, tapi saya punya satu syarat. Ya Rasulullah, ya Allah, ya Allah, bukan akad salaf. Yaitu, Allah mengampunkan dosa-dosaku selama ini. Maka kalau sudah dia mampu, apakah engkau tidak tahu bahwa Islam itu menghapuskan dosa-dosa yang telah lalu? Dan yang terindah dari itu semua, kalau ibu tetap istiqomah, kuat hatinya adalah keburukan-keburukan yang pernah sampai terjadi akan Allah gantikan dengan kebaikan-kebaikan. Maka ibu punya waktu 1 tahun untuk belajar syariat, belajar sholat, kemudian tentang zakat, tentang haji, tentang puasa. Jadi selama 1 tahun masa pembelajaran pengenalan dengan semua hukum syariat ini, kata beliau, selama 1 tahun kalau belum bisa sempurna, itu masih belum dikatakan sebagai sebuah kesalahan. Sampai betul-betul dengan sudah mengerti segala sesuatunya. Berusahalah terus dan cari siapa yang bisa mengajarkan ibu. Adapun untuk ibu-ibu, maka peran terpenting dari jenengan semua bukan hanya senang ketika pergi ke alamnya yang dijauh ini untuk mengucapkan syahadat, tetapi tanggung jawab lebih besar adalah kita harus memperhatikan dan membantu apa.
أن تعلمهم الإسلام. Kita harus berusaha semaksimal mungkin mengajarkan Islam kepada dia. Dan berusaha memperlihatkan sesuatu yang terbaik kepada beliau tentang Islam. Untuk yang kedua kali ini luar biasa, maka ibu sudah menjadi saudara kami dan tanpa ada masalah sama dengan negara agama Islam. تحتاج إلى سؤال، تحتاج إلى شيء، تحتاج إلى أي تعليم، إلى أي شيء، أنا خادمك في بيتي مع أسرتي، تأتي في أي وقت تطرق الباب إلي قبل untuk bisa membuat video. Demikian dari